Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Shawabi ya. Tadi kita mampir di perempatan itu ada ayam koko kawan. Nah ini dia. Tadi kita kejar ada dua kawan. Salah satu agak sana. Banyak ayamnya kelewatan kawan. Tadi kita perempatan sana ada koko, langsung kita kejar ya. Benernya ini udah apa kawan? Udah kesiangan, cuman cuacanya gelap nih. Kayaknya masih muda kawan, tapi nggak tahu dia. Ah, pokoknya dekat itu, nggak jauh dari jalan. Oke, kita langsung siap-siap kawan, langsung coba eksekusi aja ya. Mumpung masih agak gelap, siapa tahu nanti kita bisa ngejar yang pokok agak jauh sana. Oke, pastikan serangnya. Nah itu, jauh kelewatan itu motor kita sana. Kita jalan sini. Ayamnya nggak ada kokok lagi kawan, kita nggak tahu punya ayam di mana. Malam ini udah siang lagi, kita udah di bawah atau di atas nggak tahu. Yang jauh sana masih kokok kawan. Aduh. Ada suaranya lagi, kok pun ada. Siang nih, ha? Takutnya udah turun ayam. Di sana masih kok. Kita coba intip aja kawan, kita cari. Udah kesiangan. Sekali bro,
Itu kah ya? Oh, tidak. Nampak loh. Mana ayam ni tu? Kenapa bro ayam? Nampaknya aku enggak ada. Di sini tadi loh. Satu ya, terbang. Padahal di sini neneknya. Bro, kita cari. Gak ada kayaknya. Biarin kita, bro. Padahal sini naiknya. Kita cari. Tadi arahnya ke sini, bro. Ini, bro. Alhamdulillah, bro. Selamat kandung bro. Alhamdulillah bro, kita berhasil poin babon ya. Tadi yang kokok tadi nggak ada lagi kawan. Udah lama kita tunggu nggak ada kokok lagi ya. Kita pancing sempat kokok satu kali, terus nggak ada lagi. Kita nggak tahu ya di mana. Kita berapa tertinggalkan tadi. Kita jalan di sini nggak nampak. Kita pancing-pancing nggak ada balas lagi. Malahan yang jauh yang dua tadi kokok terus. Kita pancing terus jawab ini. Alhamdulillah. Tapi tadi dua kawan. Satu naik ke atas. Tapi hilang. Enggak tahu di mana. Kita coba intip enggak ada. Padahal nampak naik ya. Kawan ini antisipasi ya. Coba tahu kita enggak dapat nanti jago ya. Enggak ada poin kita bawa pulang. Oke, coba
cari lagi yang lain sambil kita pancing ya, sampai nanti kita yang kokok sana, tapi kita nggak tahu lagi mana nggak kokok lagi deh. Alhamdulillah kawan, kita poin lagi satu. Nih, jago muda. Tadi sempat kita shoot, tapi airnya langsung kabur. Kita kejar terus. Tapi sayangnya nggak ada videonya. Lama kita kejar-kejaran sama ayam. Akhirnya keinjak, ngumpet dia bawah semak-semak itu. Akhirnya keinjak, diam dia. Nggak berbunyi. Udah kita cari-cari, nampak lah merahnya. Rupanya dia pandai ya. Ini udah agak lemas. Padahal patah kali kena ya. Dadanya pas tembus. Tapi tulang tengahnya nggak kena. Jadi masih kuat dia kaburnya. Ya. Yuk kita selamat aja kawan, daripada nanti dia keburu mati ya. Walaupun ini masih segar, tapi pastilah nggak lama lagi mati dia, karena perkenaannya fatal sekali. Oke, selamat kawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk perburuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu kawan, karena udah siang nggak ada lagi ayam. Itu masih kita pancing. Tadi ada ayam albino kawan, tapi tadi kita videokan dengan tele agak blur. Ini kita ambil ya. Nah ini ada sedikit yang agak jelas ini. Tengok yang ini samping ini ada albino 3 ekor ya, satu albino. Dia kabur itu masih tadi, masih ada suaranya sih tuh. Tapi kita pancing nggak mau ya. Betina kayaknya yang albino ya. Gak ada jantannya tadi 3 ekor. Nih alhamdulillah kita cuman poin sepasang ya. Ini mudah-mudah keduanya, alhamdulillah aja hari ini. Kalau jumpa ayam banyak tadi di jalan, berapa kali kita jumpa ayam, tapi kita nggak sempat shoot, ayamnya langsung kabur. Ayamnya agak liar sekali. Pagi tadi kita nggak bisa shoot ya, ada satu kali kita shoot tadi nggak kena pula. Pas kita lewat di jalan ayamnya kabur, terus kita berhenti, ayam berhenti, kita coba shoot ya nggak kena. Alhamdulillah aja ada ada poin hari ini. Oke, tetap ya, kita langsung pulang. Ini udah jam 10 lewat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.